Putra Andi Soraya yang bernama Sean Adrian ternyata ganteng maksimal. Sean Adrian kini sudah lulus kuliah di Kanada usai dulu nyambi jaga toko sepatu demi bayar kuliah. Diketahui Sean telah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana. Diketahui, putra Andi Soraya ini mengambil jurusan teknik. Bangga dengan kelulusan sang anak, Andi Soraya membagikan momen tersebut di akun Instagram pribadinya. Putra artis berusia 47 tahun ini kuliah di sebuah universitas di Kanada. Inilah alasan Sean sempat berhenti sejenak dari karirnya di dunia hiburan. Sebelumnya, pemuda 25 tahun ini pernah membintangi beberapa sinetron Indonesia. Seiring bertambahnya usia, ada beberapa perubahan pada penampilan Sean. Kini, ia membiarkan kumis dan jenggotnya tumbuh. Saat perayaan wisuda Sean, Andi Soraya datang bersama dua anaknya yang lain. Mereka juga membuat sebuah video bersama. Pada saat wisuda, putra Andi Soraya ini tampak gagah dan tampan dengan setelan jas. Potret Sean tersebut langsung mendapatkan pujian dari warganet. Setelah wisuda, Andi Soraya dan ketiga anaknya terlihat makan bersama di sebuah restoran. Sean adalah anak pertama Andi Soraya dengan mantan suaminya Ahmad Kurnia Wibawa. Pemuda kelahiran tanggal 22 Oktober tahun 1998 ini telah dewasa, dan ketampanannya menuai pujian dari para penggemar. Menurut Andi Soraya, banyak cerita menarik selama anaknya belajar di Kanada. Andi mengatakan bahwa Sean tidak ragu untuk bekerja sampingan demi mendapatkan uang tambahan. Menurut Andi, sikap Sean tersebut merupakan hasil dari didikannya yang selalu mengajarkan anaknya untuk berjuang sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Selain itu, karena Sean adalah anak sulung, Andi mendidiknya dengan disiplin yang tinggi. Andi menambahkan, dengan bekerja di toko, Sean belajar tentang salah satu proses kehidupan nyata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.